Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi mengaku mendapat pesan khusus dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pesan itu diberikan jelang debat calon Gubernur Jawa Tengah melawan Andika Perkasa Hendrar Prihadi Sabtu 26 Oktober 2024. Ahmad Lutfi mengaku bahwa dirinya dititipi pesan untuk memperhatikan petani, anak muda, nelayan, hingga pesantren. Pesan itu diberikan saat Ahmad Lutfi menyambangi kediaman Jokowi saat sudah pulang ke Solo, Jawa Tengah. Ahmad Lutfi mengaku sudah menjadikan Jokowi sebagai ayahnya sendiri. Pak Lutfi, beliau adalah mantan presiden juga seperti Bapak kita sendiri. Dan beliau pesan yang pertama, Pak Lutfi, kalau di wilayah Jawa Tengah saya pesan masalah nelayan, masalah petani, masalah pesantren, masalah anak muda. Artinya beliau sangat konsen sekali, sehingga sitir pesan itu untuk tanya ke beliau dulu. Tapi sudah mengajak belum? Ya beliau dulu. Sudah ya, mengundang ya. Mengajak? Apa itu? Sudah mengundang belum? Anak tanya beliau ya. Tapi yang jelas beliau bapak kita. Tapi harapannya bapak? Harapannya Jawa Tengah lebih baik. Ia juga menjadikan pesan dari Jokowi sebagai pijakan utama dalam merumuskan program kerja jika terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Sebagai bentuk perhatian khusus, pesan yang diberikan oleh Jokowi juga dirumuskan untuk program yang mensejahterakan rakyat Jawa Tengah. Walaupun sudah purna tugas sebagai kepala negara, Jokowi masih menjadi magnet tersendiri bagi pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin. Sini.